Welcome back to my channel, and for today's video aku dapat banyak banget request dari kalian di Instagram and lain-lainnya, segala di komen-komen juga my everyday makeup routine. Kalian yang penasaran sama my everyday makeup routine yang aku biasanya pakai buat foto Instagram lah, atau kayak untuk pergi hari-harian aku aja sih, biasanya like this. This is my makeup. It's now an angry octopus. Okay. Aku biasanya sih kalau everyday makeup look, I try to keep it natural sama yang nggak tebel-tebel banget, because aku sendiri personally nggak terlalu suka yang tebel-tebel, dan aku nggak terlalu sering pakai foundation, kayak pakai cushion aja jarang atau pakai BB cream jarang. Tapi biasanya kadang-kadang from time to time aku suka pakai cushion, kayak lebih nge-cover aja dikit. Kurang suka aja kalau tebel-tebel, terlalu berat aja menurut aku. Tapi kalau misalnya for like formal events atau kayak ada acara apa-apa baru deh pakai, like it depends on the occasion. Okay, so kita hapusin dulu makeup ya. Just gonna makeup box aku udah penuh, aku harus organize lagi. Aku nanti kapan-kapan mau ngasih tauin my makeup collection deh, karena udah banyak banget sih yang baru. And terakhir aku ngasih tauin pas kamar aku belum berubah, kayaknya masih bener-bener berantakan banget kamarnya, dan tidurnya Jessica masih di kamar aku. Sorry, aku tuh matanya selalu kesini. Aku tuh selalu lupa kayak, oh iya lensanya ada di sebelah sini. Karena kamera baru aku kan flip ke samping gitu kan. Jadi sekarang aku kebiasaan ngeliat ya ke layar yang ada aku dan bukan lensanya. I keep forgetting kayak, oh iya lensanya ada di sini. Look over there-nya. Pertama sih sebelum aku mulai, aku suka prep my skin dulu, jadi supaya lebih hasilnya lebih cerah, jadi lebih refresh lah sebelum pakai makeup. But biasanya juga kalau aku malas, aku langsung aja skip the prepping thingy gitu. Biasanya kalau prep juga aku coba pakai toner, moisturizer, sama primer biasanya. Sekarang kita ke primer aja langsung, nggak usah prep segala karena aku malas. Okay, I am not wearing any makeup, udah bersih. This is what I look like. So yang pertama aku biasanya pakai primer. Kalau misalnya masih ada nggak ya? Aku primer biasanya pakai yang dari Makeover Power Stay yang warna ungu. Sebelumnya aku tuh nggak suka banget sama primer, kayak menurut aku dulu nggak ada bedanya gitu, kayak with atau without primer sama aja gitu hasilnya, dan nggak ada pengaruhnya atau apa-apa gitu. Tapi pas aku udah coba, aku bisa ngeliat sih perbedaannya with sama without kalau pakai primer, karena menurut aku primer ini bisa lebih bikin kulit kita terjaga, jadi lebih jarang jerawatan lah dibanding kalau nggak pakai primer. Karena kalau pakai primer kan itu bikin kayak this like thin layer di muka kita, jadi makeupnya tuh nggak langsung ke muka kita kenanya, tapi kayak ke primer ya gitu, jadi nggak terlalu gimana ya, expose banget sama kulit kita, jadi makanya lebih jarang. Kayak untuk gue sih ya ngaruhnya emang gitu, dan supaya lebih balance aja sih skin tone kita. Masih ada lah. Aku harus beli lagi, udah mau habis. I like to blend it with my hands, jadi makanya sebelum kalian megang tangan kalian atau sebelum aku apply pakai tangan di blend segala, aku cuci tangan dulu sebelumnya, sebelum makeup. Aku biasanya suka pakai cushion atau enggak aku langsung lompat ke concealer aja. Jadi untuk sekarang kayaknya aku pakai cushion aja dulu, just to show you guys biasanya kayak gimana. Tapi aku pakai cushion juga kayak like just a little bit, not too much. Biasanya aku pakai BB cream atau cushion. BB cream aku nggak tahu kemana, so just gonna use the cushion. Cushionnya dari Makeover again. Ini cushion yang Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Aku biasanya langsung pakai sponge yang udah mereka kasih. Biasanya pakai beauty blender, but I like to use this langsung. Gonna press it down like this. Voila. Tutututut. Aku suka makanya kayak tipis-tipis aja. One swipe ini untuk satu muka. Cushionnya terasa light dan hasilnya kelihatannya matte juga, and I don't know, I just like it. Blend. I like to just tap it. Tap. Dan bukan yang kayak
kayak begitu karena takut aku ngebuat crease di area mata sini. Terus kelihatan natural juga hasilnya, which I like. Ya, begini dong sih. So, cushion's done. Sekarang kita akan lari ke concealer. Tapi biasanya untuk concealer aku suka di color correcting dulu atau nggak langsung aja lompat ke concealer. Tapi aku suka pakai yang color corrector itu, jadi supaya eye bags aku nggak terlalu gede atau yang nggak terlalu hitam atau nggak terlalu merah. Nah, kalau untuk color corrector aku suka pakai yang Wet n Wild. Menurut aku sih bagus-bagus aja. Aku cuma butuh yang 4 warna doang. Aku nggak mau yang banyak-banyak warnanya karena aku nggak terlalu butuh segitu banyak. Tapi yang paling aku sering pakai sih yang warna ini sama ini. Yang ini jarang. I like to use the green one dulu untuk di neutralizein warna eye bags aku. Just gonna use my pinky. Just gonna tap tap tap. This is the way that I use it and it works. So like aku nggak tahu orang lain makanya kayak gimana atau yang benernya makanya gimana, but yeah, yang penting it works. So jadi kalau misalnya aku ada yang pakai salah, just correct me if I'm wrong. Kalau yang hijau udah, aku suka pakai yang warna the slate peach thing to brighten it up. Kalian bisa blend pakai beauty blender kalian juga kalau mau, but aku lagi too lazy aja to use mine. So yang itu udah, terakhir aku akan pakai yang warna ini biar balance aja hasilnya. Nih, kelihatan gak sih kalian like the differences kalau aku pakai sama enggak tadi? Next, aku suka pakai concealer. Ini dari Maybelline. This is my all-time favorite concealer sih. Instant Age Rewind Eraser ini multi-use concealer. This one's my favorite. I don't know, bagus aja menurut aku. Just turn it, terus keluar deh produknya situ. So you just tap it. Sini. You know. We're just gonna use a mini beauty blender to blend it out. Aku basahin dulu pakai air. Jadi supaya lebih easy to blend. Blend it out. Okay, now. Kita akan gambar eyebrows kita. Biasanya untuk aku gambar eyebrows aku pakai dua option ini. Di antara eyebrow pencil, eyebrow pomade namanya kalau nggak salah. I forgot. Atau nggak eyebrow powder. Tapi kalau yang powder aku jarang banget pakai. Cause menurut aku powder itu gampang hilangnya. Dan apa, nggak terlalu tahan lama dibanding ini dua. Tapi kalau misalnya aku mau bikin yang lebih tebel eyebrows-nya, aku suka pakai either one of these. Abis itu baru aku pakai eyebrow powder, jadi supaya lebih tebel aja kelihatannya. Tapi kalau mau natural-natural aja, aku cuma pakai ini dua doang. Tapi kalau yang eyebrow pencil, aku suka pakai yang dari Maybelline. Yang Fashion Brow, ini tulisannya udah hilang. Jadi kalau nggak salah sih namanya Fashion Brow. Kita akan pakai yang Pixie Make It Glow. Yang nomor satu, Ash Brown. Menurut aku sih, ini bagus hasilnya dan kelihatan natural. Dan side sebelahnya is the brush. Ini eyebrows aku berantakan, so just bear with me. Abaikan saja. Kita akan di brush dulu. Aku suka dari atas, dari depan. Dibentukin dulu. Dan kalau pakai ini aku nggak terlalu tekan banget, jadi nggak langsung keluar tebel. Itu tipis-tipis aja. Dan bawa ke bawah, kayak begini. Itu baru aku ambil dari bawah. Blend the insides. Kita akan brush depannya jadi nggak terlalu tebel kayak begini. Just like this. Now the other one, I'm just gonna follow bentuk eyebrows aku. Eyebrows aku tuh gak tebel-tebel banget tau. Aku kesel kalau misalnya eyebrows aku tebel, aku makeupnya pasti gak lama. Karena aku tuh kebiasaan kalau paling lama ya itu tuh ngebentukin eyebrows. Okay, part yang lama udah selesai, yang makan banyak waktu ini nih. Woof. Next kita akan lanjut ke bedak. Nah untuk bedak, aku suka pakai loose powder yang dari Emina. This is the Daily Matte Loose Powder yang nomor 1 light beige. Karena menurut aku bagus aja, natural and it's super lightweight. Dan kayak nutupin kalau misalnya ada yang berminyakan gitu di muka aku, jadi supaya nggak berminyakan lagi. Aku suka taruh di tutupannya. I'm just gonna use tear sponge. Jangan ketawa, jangan senyum kalau lagi taruh di bawah mata. Jadi supaya nggak ngebikin crease dan supaya hasilnya smooth juga. I'm gonna use the Sculpt Glowing dari Focalure. Jadi this is a like duo palette, jadi ada highlighter sama ada contournya. Aku akan ambil this angle brush yang aku punya. Aku brushnya by the way belinya di Miniso, cause pada murah-murah dan bagus juga lumayan. So I like to use it where my hair ends, kayak di sini kan tuh, sesuai berarti. Kayak gini berarti. Up, 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 and just blend it in. Blend it in, terus kayak ke atas sini dikit, tuh. Jadi aku pakai ini supaya nggak terlalu pucet-pucet banget.
Terus ke bawah sini juga. Aku gak suka pakai yang kayak terlalu bener-bener sharp banget bronzernya atau contournya. Just like really really light makainya. Blush aku suka banget pakai yang dari Emina. Cream blush ini aku suka banget karena hasilnya natural banget dan kelihatan gimana ya? I don't know. I really really love this blush. The color juga aku pakai yang nudie brown. Tapi selain itu juga I have a lot of blush di makeup collection aku. Atau aku juga suka pakai yang dari Sunny's Face. This is the air blush yang peach. Bentuknya kayak gini, it's super cute. Karena it's pigmented, terus natural juga hasilnya. Aku juga ada yang warnanya biscuit, lebih kayak ke coklat gitu. Tapi untuk sekarang aku akan pakai yang dari Emin aja, cause yang paling aku sering pakai ini tuh kayak gini. Kita langsung aja. It's a bit on the nose. Okay. Aku akan blend pakai tangan aku with this two fingers. Just gonna spot. Di hidung terlalu pink, so I'm just gonna use a powder brush just to like even it out. Okay, now highlight. Highlight. Aku suka pakai highlight yang dari Vokalure tadi yang ada bronzernya segala, atau enggak aku pakai yang dari Too Faced, which is my favorite one. Too Faced yang Love Light, dan ini yang shade-nya Blinded by the Light. Ding. I can use my hand atau I can use a brush juga. Just gonna use a brush. Hidung. Look at that. And the tip of my lips, below my eyebrows. Terus I like to use it juga in like the inner corner of my eyes. Jadi my eyes will be pop. Terakhir, the last step yang aku juga sering lupa kadang-kadang, tapi the most important step menurut aku, kita akan cepetin dulu. Aku suka pakai maskaranya dari Maybelline. My favorite one itu yang ini, yang This Volume Express Turbo Boost Mascara Waterproof, atau enggak ada yang itu yang original one yang warna hitam sama pink. I think that one sih is my all time favorite karena enggak bikin ngegumpal dan kelihatan natural aja. Jadi bikin lebih lentik and stuff. Just like so. Ta-ding. My trick is kalau pakai maskara supaya kelihatan lebih tebel, maka apply as low as you can, kayak benar-benar dari ujung bawah mata gitu, jadi supaya lebih kelihatan lebih tebel. Terus pas di akhirannya, di ujung-ujungnya kayak di gini-giniin, jadi supaya kelihatan lebih panjang. So blurry. Ini dua sih yang aku rekomend. Ini bagus dari Maybelline. Dan biasanya kalau misalnya maskara aku ngegumpal segala, aku suka pakai this eyebrow brush, terus aku kayak di brush-brushin aja. Okay, dan jadi sekarang tinggal lipstick. Nah, untuk lipstick aku lebih suka pakai lip gloss. I have a few options buat lip gloss karena aku baru pakai, ada yang jual di Instagram. Tapi lip glossnya bagus banget menurut aku. Bukan endorse atau apa, tapi menurut aku emang personally ini bagus banget lip glossnya, and I love it. Emang bagus hasilnya. Ini Instagramnya, bentar. Instagramnya kalau nggak salah g.lxssyy. Jadi ada dua lip gloss. Dari dia ada banyak warna-warna lainnya juga, tapi lip gloss ini dua bagus banget. Kalau untuk lip gloss, I like to use this. Atau biasanya usually sebelumnya aku suka pakai yang dari Rivera, cause wait, hold on. This one, karena lip glossnya bagus banget. Dan ini yang nomor 2, Sparkle Pink namanya. Jadi kalian kalau misalnya mau ngeliat nih. Jadi kalian kalau misalnya mau beli, oh God, my hands are so shaky. Atau enggak, aku juga suka pakai dari Wardah karena menurut aku juga bagus banget. Jadi ini bentuknya lipstick, tapi it's not a lipstick. Ini adalah lip gloss, Hydro Glossy namanya. Dan ini yang nomor 2, yang Autumn Peach. Ini warnanya juga bagus banget and it's super natural. Tapi pertama kita akan pakai lip balm dulu. Aku suka pakai yang Pawpaw. Pawpaw. Pure Pawpaw. Terus sekecil ini udah cukup. Tapi selain ini aku juga suka pakai Vaseline, tapi Vaseline aku enggak tahu kemana. Aku suka pakai lip balm dulu jadi supaya nggak kering dan biar kelihatan smooth dan nggak kayak pecah-pecah gitu bibirnya kalau lagi apply lipstick atau lip gloss or anything. Aku akan pakai yang dari Wardah dulu, Hydro Gloss yang nomor 2. Tadi aku udah ngasih tahu belum sih? There you go. Terus biasanya aku suka campur pakai Rivera ini atau nggak pakai salah satu yang dari ini. Kita akan pakai yang Rivera. Nah, kalau misalnya aku pakai yang dua ini, I just wanna show you guys karena emang dua-duanya bagus. Aku suka pakai yang ini dulu, abis itu baru to top it off pakai ini. Just baru to top it off, gonna use this. Okay, hold on, let me just put my hair down.
So this is my everyday makeup routine. Yang kalian udah minta-minta berapa kali. Ini look aku sering banget sih pakai kayak untuk foto, video, untuk ngapa-ngapain really. Thank you guys so much for watching. That is the end of the video. Makasih udah nonton. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment down below anything you want atau kalian mau ngeliat video apa lagi. Jangan lupa follow my social media juga, lengkapi down below in the description dan juga YouTube. Adik aku sama kakak aku, Pamela Chelsea, Jessica Tarore, Jessica Luciana, dan Kevin Wulzowski. Nah, pokoknya link semua ada di below in the description box below, jadi kalian bisa langsung check it out. Stay safe and stay healthy. So, see you guys in my next video. Bye guys!